Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan aku Fazi, nyebelin manis seujung Sumatera. Jadi di video kali ini aku mau nge-review tentang 10 hari pemakaian serum Hanasui Men Bright Active. Serum Hanasui Men Bright Active ini cocok banget digunakan oleh cowok-cowok ataupun pria-pria yang biasa bepergian, karena kandungan utama dari serum ini bagus banget untuk kulit wajah kita semua cowok-cowok, karena sudah mengandung polystop, niacinamide, vitamin C dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau menggunakan serum tanpa harus menggunakan banyak ini, itu cuma satu serum aja, yaitu serum Hanasui Men Bright Active, aku bisa rekomendasikan untuk kalian semua. Dan biasanya aku menggunakan sehari dua kali. Sebelum aku menggunakan serumnya, terlebih dahulu aku bersihin dulu wajah aku. Setelah itu baru aku menggunakan serum ini, lalu baru aku keluar rumah. Dan sebelum aku lanjut ke reviewnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, di like juga video ini, serta tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Pertama, aku mau membersihkan wajah aku dulu menggunakan facial wash. Setelah itu baru kita lanjut ke review serum Hanasui Men Bright Active. Oke, seperti biasa setelah mencuci muka, bersihinnya dengan menggunakan tisu aja supaya lebih higienis, lebih bersih. Mungkin kalau kita gunakan handuk seperti biasa, di handuk mungkin gak terdapat bakteri-bakteri seperti itu. Lebih baik kita gunakan tisu aja kalau ada. Kalau nggak boleh menggunakan kain bersih. Jadi begini hasil selama 10 hari aku menggunakan rutin serum Men Bright Active ini, serum Hanasui. Dan bisa teman-teman lihat, sebelum aku menggunakan serum ini, di sini banyak banget bekas jerawat di pipi, bekasnya juga besar-besar banget. Tapi sekarang bekasannya sudah mulai memudar, yang besar-besar sudah mulai memudar, yang kecil sudah hilang. Ini baru 10 hari pemakaian ya teman-teman, mungkin hasilnya belum terlalu jelas, tapi ini memang benar-benar ada hasil. Selama aku menggunakan serum ini, komedo aku mulai mengecil, pada mengecil semua. Biasanya di sini banyak banget komedo, penuh di sini komedo, tapi sekarang komedo sudah hilang. Bisa dibilang hampir hilang. Ini sudah mulus. Di sini juga biasanya di sini penuh komedo sampai ada sini, tapi sekarang sudah tidak ada lagi komedo, cuma kecil-kecil seperti itu, sudah hampir hilang. Yang paling aku suka dari serum ini ialah anti aging. Jadi ini benar-benar anti aging banget. Bisa teman-teman lihat di jidat aku, ini keriput-keriputnya sudah mulai memudar. Nusa, nggak sama seperti dulu keriputnya. Dan wajah aku juga lebih cerah, lebih bisa dibilang lebih glowing sedikit daripada sebelum aku menggunakan serum ini. Pokoknya rutin aja kalian menggunakan serum ini kalau misalkan kalian cocok dengan serum ini ya teman-teman. Kalau misalkan tidak cocok ya kalian coba dengan serum yang lain. Jadi selama 10 hari pemakaian aku orangnya biasa boros ya teman-teman. Sekarang sisanya sudah hampir habis, cuma tinggal segini aja. Itu cuma 2 kali sehari aku pakai, sisanya segini. Aku emang agak boros sih, gak hemat. Nggak sampai setengah lagi, sedikit lagi sisanya. Jadi biasanya memang seperti ini aku pakai. Biasanya aku pakai sebelum pergi-pergian seperti itu. Aku emang orang agak hemat, jadi cepat habis. Kalau misalkan teman hemat, ini bisa bertahan mungkin 20 harian. Kalau aku mungkin nggak bisa sampai 20 hari, karena ini tinggal cuma nggak banyak lagi. Jadi ini bisa rekomendasi banget untuk teman-teman yang biasa keluar rumah.
nggak perlu riba-riba menggunakan skincare banyak banget, cuma menggunakan satu serum aja sudah cukup. Biasa aku lakukan seperti itu, cuma satu serum aja. Kalau misalkan aku mau keluar rumah, biasanya aku lakukan setelah mandi, lalu cuma gunakan serumnya langsung pergi terus, tidak ribet-ribet banget gitu. Dan sedikit aku pakai di leher juga. Jadi begini, selalu aku menggunakan serum Hanasui Men Brak aktif ini ya selama 10 hari pertama. Tentang pemakaian serum Hanasui Men Brak aktif ini, aku puas, tidak mengecewakan. Hasilnya juga memang benar-benar terlihat jelas. Kalau misalkan teman-teman belum lihat video pertama kali aku pakai serum Hanasui ini, bisa teman-teman klik link di atas. Ini hasilnya memang terlihat banget. Ini bekas jerawat ini sudah lebih lama dulu, belum hilang, tapi sekarang sudah mulai memudar. Lubang-lubang di wajah aku di sebelah sini juga memudar, terutama di bawah kelopak mata sudah mulai memudar semua, di jidat juga. Pokoknya ini hasilnya sudah mantap banget untuk harga yang murah banget. Dan menurut aku pribadi, ini bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman semua yang ingin menggunakan serum murah, nggak perlu ribet-ribet. Biasanya kita cowok nih, cowok-cowok nggak perlu ribet-ribet menggunakan banyak produk ini itu, cuma satu produk aja sudah cukup. Jadi aku saranin cocok kalian untuk memakai serum Hanasui Men Brak aktif ini. Oke, segini aja video kali ini. The next akan aku reviewin lagi sebulan pemakaian serum Hanasui Men Brak aktif ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, tekan juga notifikasi loncengnya, di like serta di komen, dan kalau berkenan share videoku ini ke seluruh sosial media teman-teman. And see you again next video. Bye bye.